Oke, kembali lagi bersama channel di Jogja Jalan-Jalan. Ya, ini aku akan membahas tentang Bukit Pengilon ya, yang berada di Gunung Kidul. Oke, langsung saja. Anda ingin merasakan keindahan pantai dari atas bukit? Ini tidak perlu jauh-jauh kawan, lagi pergi ke luar Indonesia seperti ke Pulau Jeju, Korea Selatan maupun negara Inggris. Ternyata di kawasan pinggir pantai Gunung Kidul terdapat suatu bukit yang berada tepat di bibir pantai. Namanya adalah Bukit Pengilon, yang merupakan salah satu tempat wisata di Jogja terbaik. Pantai Bukit Pengilon berbeda dari pantai lainnya di Gunung Kidul yang biasanya berpasir putih dengan pepohonan khas pantai. Namun Bukit Pengilon adalah hamparan rumput luas di atas bukit yang berada tepat di garis pantai selatan. Sehingga di atas bukit ini Anda bisa merasakan angin sepoi yang sangat sejuk walaupun matahari terik menyinari. Bukit Pengilon sebenarnya merupakan lokasi yang sangat unik karena berada tepat di bawah kaki Gunung Purba Batur yang jutaan tahun yang lalu merupakan gunung aktif di kawasan Gunung Kidul. Jadi kenapa Bukit Pengilon berbeda dari pantai lainnya yang rata-rata merupakan pantai berpasir putih? Karena ada sejarahnya. Di bukit ini biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk melakukan aktivitas camping karena lokasinya sangat-sangat cocok dengan hamparan rumputnya yang luas. Selain itu juga para wisatawan yang tidak ingin menginap juga bisa melihat pemandangan sambil duduk di kursi bambu sederhana yang tepat menghadap ke laut. Lokasi Bukit Pengilon memang lumayan jauh dari pusat kota Yogyakarta maupun ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Wonosari, karena lokasi Bukit Pengilon agar menjorok ke arah timur selatan mendekati perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Wonogiri. Di tempat ini Anda bisa melihat luas hamparan biru Samudra Hindia dari ketinggian, karena memang lokasi Bukit Pengilon di atas bukit yang luas, minim pepohonan maupun bebatuan yang menghalangi. Wisata di Bukit Pengilon ini Anda akan bisa merasakan ketenangan karena memang lokasi Bukit Pengilon cukup terpencil karena Anda harus melewati jalan setapak terlebih dahulu dari pantai Watu Lumbung. Namun saat perjalanan Anda tidak akan merasakan capek maupun bosan karena di dalam perjalanan Anda bisa melihat pemandangan alam yang sungguh luar biasa, yaitu bebatuan pantai. Lalu luas yang biru dan tentunya pada rumput yang hijau. Sampai di atas yaitu Bukit Pengilon, pemandangan lebih luar biasa lagi karena di tempat ketinggian ini Anda bisa melihat segalanya di sekitar. Seperti jika Anda melihat ke arah barat, Anda akan bisa melihat keindahan Pantai Banyulibo dan Pantai Siung. Sedangkan jika Anda melihat ke arah timur, Anda akan melihat keindahan alami Pantai Wedi Ombo dan Pantai Watu Lumbung. Namun jika